Hai rakan-rakan, dah lama saya tak cuci dan wax kereta sebab sibuk. So hari ini saya nak wax kereta saya. Saya dah lap kereta saya sebab kebelakangan ini hujan lah. Setiap hari pun hujan. Itulah sebab saya rasa kereta tak kotor sangat lah. So, okay. So saya guna produk ini untuk nak wax selepas saya dah lap kereta saya dah sekali lap lah. Sebab tak kotor sangat, hujan, banyak hujan sangat, tak kotor sangat. So saya dah lap sekali. Sekarang saya nak wax. So saya nak mungkin tunjuk sikit lah cara yang senang untuk kita nak wax lah. Sebab saya malas, so saya fikirkan cara yang senang saja. Okay. So cara yang senang saya adalah saya akan saya akan guna kain yang sikit basah. Okey. Saya akan tuangkan sikit saja. Sikit saja kepada permukaan kain ni. Tuangkan sikit saja. Ini pun tak banyak ni. Okey, tuangkan sikit saja. Pakai kain yang sama lah, tak payah pakai kain yang berlainan. Tapi kena cepatlah. Dan okey, contohnya saya nak wax permukaan ni. Okey, nampak ah? Wax dia dekat sini kan. So saya lap macam ni bukan cara yang paling best, tapi ini cara yang paling malas. Saya dah buat cara ni dah beberapa tahun. Sebab saya nak ringkas lah. Saya nak ringkas, saya nak cepat, tak ada masa dan juga tangan saya sakit kan. So saya pusing-pusingkan saja sampai wax tu hilang. Sampai kita tak nampak kesan wax. Nampak tak? Wax, kesan wax dia dah hilang. Okay, kesan wax dia dah hilang. Nampak permukaan dia? Cantik tak? Okay, permukaan dia dah cantik, dah tak ada kesan wax. So kita tuangkan sikit dan kita terus wax tempat yang lain lah. Macam ni, macam lap kereta lah. Tapi bukan setakat lap sekali, lap sampai wax tu tak nampak lah, tak ada kesan putih-putih dekat permukaan kereta. Ya. Yeah? Okey, ini cara orang malas lah. Macam saya lah nak wax kereta kan, tapi tak nak menggunakan masa yang berlebihan lah. Saya rasa nak wax seluruh kereta ni tak sampai setengah jam kot. Mungkin dekat 20 minit saja. Kalau kita rajin, kita buat cepat. 20 minit boleh siap. Okey, itu saja yang saya nak berkongsi dengan rakan-rakan hari ini. Okay,